Nanti saya cari tahu apa itu singkatan. Dan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, adik kata lingkau dan ceramik Kak Sarul bersengat kerjuan. Sejak hari pertama saya menjabat, salah satu yang kita lakukan adalah pemetaan sekolah. Mulai dari sarana-prasarana, SDM dan sebagainya. Dan memang yang menjadi problem utama kita, yang utama sangat penting adalah SDM. Baik dari sisi jumlah maupun kualitas. Nah, oleh karena itu sejalan dengan program pemerintah pusat, kita terus berupaya agar jalur pendidikan ini terus meningkatkan kualitas selain daripada jumlah, karena itu adalah kewenangan dari pemerintah pusat yang tidak bisa diapa-apain, Ibu. Guru-guru aja kita nggak boleh angkat. Oleh karena itu, ya pilihannya adalah sambil meningkatkan kualitas. Setiap calon kepala sekolah, zaman sekarang tidak seperti zaman dulu. Zaman bapak saya jadi bupati, siapa yang dia suka langsung diangkat jadi kepala sekolah. Zaman sekarang ada standarnya. Nah, oleh karena itu ibu bapak, saya harapkan mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh. Karena walaupun yang hari ini melalui seleksi substansi lulus semua, saya masih kurang kepala sekolahnya. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, walaupun lulus semua, saya masih kekurangan tenaga. Masih banyak lagi yang makan PLT-PLT. Saking kurangnya ibu, kita menerapkan rekrutmen sekarang. Jadi sekolah kita gabung-gabung agar lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan dan pengawasan kami, ya, yang berdekatan kita rekrutin. Beberapa sekolah juga yang tidak ada tenaga sama sekali, terpaksa akan kita pikirkan untuk dilikuidasi juga, karena ada yang cuma satu kelas, dua kelas. Nah, tidak mungkin itu diteruskan ketika akreditasi sekolah, nanti akan ada akreditasi sekolah, tidak akan lolos. Bayangkan peningnya saya jadi kepala daerah dengan menata sistem kita yang masih sangat jauh dari standar yang ditetapkan pemerintah pusat. Oke, ibu bapak, saya ucapkan selamat mengikuti proses dan mudah-mudahan nanti lulus. Tapi ini bukan akhir dari perjuangan. Kalau lulus ini nanti akan ada pendidikan lagi di klat 7 hari dan pendidikan lagi calon kepala sekolah 3 bulan. Saya rasa itu, ibu bapak, karena sudah lama tidak belajar deh ya. Biasanya ngajar saja, tapi sekarang harus belajar lagi. Mudah-mudahan bisa, dan saling menolong, saling membantu, saya kira juga akan sangat membantu dalam proses ini. Terima kasih kepada seluruh tim yang telah tiba, dan mudah-mudahan kerjasama ini bisa berlanjut dengan baik. Bersama berproses, ibu bapak, semoga sukses dan lancar. Selamat siang, selamat menikmati.